Jadi syukur-syukur sepatutnya ni boleh kita syarat, boleh kita wayang, boleh kita syamuk, boleh kita bayang. Tapi hakikat syukur sendiri tu nak jalan di atas tubuh kita, syukur-syukur baik. Sehingga Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran, wa qalilun min ibadiyash syakur, amat sikit hamba aku yang bersyukur. Sikit semua. Sebab itulah Allah Ta'ala perintah kita supaya senantiasa duduk dalam majlis ilmu. Dengan majlis ilmu ialah kita, walaupun kita lupa, walaupun kita tak ingat, dengan majlis ilmu ialah kita akan dapat kenal kembali. Bagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, bagi peringatan olehmu, sesungguhnya dengan memberi peringatan ini dapat bagi manfaat bagi olehmu. Mafhum mukhalafah ya, mana dapat difahami daripada ayat Quran tadi. Kalau orang itu tidak dapat ambil manfaat dengan tazkirah, dia rasa benda yang diberitahu dalam tazkirah, dalam ceramah, dalam tausiah, dalam bayan, dalam tempat mengajar apa semua sekali dalam majlis ilmu, dia rasa benda-benda dia sudah tahu dah, benda lapuk, benda yang dia biasalah, dah lalu dah. Orang ni orang bukan mukmin sebenarnya, bukan mukmin sungguh. Kalau orang mukmin sungguh, kalau dia tahu orang mukmin semati sebenar, maka dia dapat ambil manfaat dengan tazkir dan dengan peringatan dia dapat ambil manfaat. Kerana kita ni ada muslim, tidak dinamakan kita manusia, tidak dinamakan kita manusia melainkan kerana kita ni mudah lupa. La yusammul insan illa limithlih, tidak dinamakan kita ni manusia melainkan kerana kita lupa. Oleh kerana kita ni Allah Ta'ala yang menjadikan Tuhan kita tahu. Anak wali yang dia jadi ni sifatnya malam mana, sifatnya macam mana, sifatnya mudah lupa. Lalu Allah Ta'ala suruh dengar tazkirah, Allah Ta'ala suruh dengar orang mengajar, sehingga paling-paling malah, paling-paling debek oleh kata bagi, paling-paling malah diwajibkan kita dengar duduk khutbah Jumaat seminggu sekali. Kerana di mimbar khutbah tu lah khatib sentiasa berpesan, ittaqullah, usikum wa iyyaya bittaqullah, takut kamu akan Allah. Khatib berpesan supaya kita takut Allah, takut kepada Allah. Apa takut kepada Allah? Takut kepada Allah ni ta'rif, ta'rif, taqwallah imtithalu awamiri wajtinabun nawahi, buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggal apa yang Allah Ta'ala suruh. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggal apa yang Allah Ta'ala tegur, itu dia panggil taqwallah. Jadi apa benda yang Allah Ta'ala suruh, sebanding mana yang Allah Ta'ala suruh dalam Quran, semua cukupkan syamil, syumul, semua telah dicerita. Banyak mana yang Allah Ta'ala larang, semua telah diberitahu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baki lagi, tinggal lagi kita mengaji ke tidak? Dengar ke tidak? Mengaji ke tidak? Apa yang diperintah oleh Allah? Apa yang diperintah oleh Allah dalam Quran? Segenap tiap-tiap ayat yang menunjuk ke ayat perintah, semua tu syariat Allah Ta'ala, semua tu disuruh oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya mengucap dua kalimah syahadat, bukan hanya puasa, zakat, haji saja, bukan. Waktu tu dia panggil lima rukun Islam yang besar-besar, tapi rukun Islam yang lain banyak lagi. Segenap apa yang diperintah dalam Quran, semua tu dia panggil rukun Islam, benda-benda yang disuruh di dalam Islam. Tapi yang dibilang lima tu kerana lima ni sahajalah yang paling besar. Kita yang umat akhir zaman, lima rukun Islam ni pun tak sempurna. Tak sempurna lagi. Tak sempurna. Bukan tempat kita lah, tempat lain. Tak sempurna. Kita ambil satu sahaja semayang. Semayang, lama mana orang yang semayang penuh masjid, penuh balasa, penuh surat,
dia semayang, dia solat tu dengan penuh dengan ilmu. Kebanyakannya semayang, kebanyakannya solat tidak dengan ilmu, dengan tubuh saja. Dengan pok tu, bila tidak mengetahui rukun dan syarat, tidak mengetahui perkara yang batal ke semayang. Semayang ikut orang, maka semayangnya Allah Ta'ala tidak ikhtiram. Sehingga Allah Ta'ala hikayat dalam Quran, perkataan, perbuatan dialog di antara orang apa nama ni, ahli niaga, yang mana di dunia mula dia tu kaki masjid semayang tak ada tinggal. Hitam dah pada itu semayang. Tapi Allah Ta'ala hikayat kita, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Berkata setengah puak di akhir esok kepada setengah puak yang masuk di dalam neraka, ma salakakum fi saqar, karena puak-puak kamu ni masuk neraka satu, sedangkan kami tengok kamu ni di dunia semayang rajin, kaki masjid lagi, Jumaat tak ada tinggal. Tiba-tiba di pada masa di akhirat ni kamu masuk neraka sakar. Lalu dijawab pokok yang masuk neraka sakar tadi tu, tadi tu, qalu lam nakum minal musallin. Berkata pokok ahli neraka sakar, sesungguhnya kami ini tidak diiktiraf oleh Allah Ta'ala semayang. Kenapa semayang dia tidak diiktiraf? Allah Ta'ala bagi tahu, wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celaka lah orang yang semayang. Celaka lah orang yang semayang. Sebab itulah tidak boleh wakaf dengan wakaf tam, wailul lil musallin. Kalau orang kaji tajwid mesti kena wasal, mesti kena sambung. Kalau kita mengaji Quran, kalau tubuh Quran itu betul-betul mengaji Quran dengan bersanad, bersilsilah daripada guru kepada guru sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti dia beritahu tidak boleh wakaf tam di sini. Kalau nak wakaf juga, dia panggil wakaf daruri. Kenapa? Kerana makna dia tidak sempurna. Celakalah orang yang semayang. Orang yang semayang yang macam mana Allah Ta'ala celakakan? Yang mana alladzina hum an salatihim sahun. Yang orang yang semayang tadi itu daripada semayang dia, dia lupa. Lalu ditafsir oleh ulama kita, lupa daripada semayang itu ada dua bangsa. Pertamanya lupa dengan makna tak mengaji rukun syarak dan perkara yang membatalkan semayang dan adab-adab dalam semayang. Tu juga dia panggil lupa daripada semayang. Kerana tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amal dia tertolak tidak diterima. Sebagaimana kata Syekh Syekh Zabidi pengarang kitab Zubat, Imam Zub apa nama, Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Syarah Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, maka amal dia tidak diterima dan tertolak. Maka rugilah orang yang beramal terus membayar lah kata panggil rajin habis ring habis tiga-tiga dah rajin tapi bagi di akhirat Allah Ta'ala tabing, Allah Ta'ala tunjuk amal dia, Allah Ta'ala jadikan debu berterbangan. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura. Bila tiba di pada masyarakat, maka kami buat tiga amalan yang manusia suka kata dapat pahala dengan amalan yang dia buat. Yang kita semaya sikit bahasa dapat pahala dah, sedekah sikit bahasa dermawan dah, ngajar sikit bahasa ulama dah, bahasa ustaz dah, ngaji sikit bahasa alih tak ada edah dah. Kita rasa lagu tu perlu kita, dengan amal yang kita rasa macam tu di akhirat esok Allah Ta'ala tebeng, Allah Ta'ala tunjuk di hadapan kita ni amal yang membuat. Semayang baik, juang selang baik, apa semua sekali baik ni amal yang membuat. Maka apa yang aku nak buat kata Allah, faja'allahu haba'an mansura, kami jadikan debu berterbangan, tidak ada faedah sejak habis. Rugi wa khasira hunalikal mubtilun, rugi orang yang batalkan pahala amal-amal mereka. Jadi tuan-tuan sekalian,
jangan kita tergolong di dalam orang di dalam golongan orang yang merugikan amalan, orang yang terbatal amalan di akhirat. Kan lagu mana mengatakan macam mana, bagaimana kita nak pastikan bahawa sesungguhnya amal yang kita buat ni diterima oleh Allah, tidak dapat kita